Kesehatan dan berlindung kami. Harapanku telah hadir orang tua ku terkasih, serta saudara dan saudari yang saya cintai. Terima kasih untuk cintamu yang besar, karena engkau telah menghadirkan ke dunia ini, melalui bapa dan mamaku almarhumah Yasin Lakaseh. Mereka telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan mengasihiku. Mereka telah banyak berkorban dan berdoa untuk mengantar saya pada panggilan suci ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, pandanglah bapakku ini, berikanlah kepadanya kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Semoga berkat-Mu selalu melimpah atasnya. Harapanku hadir pula saudara dan saudariku. Berkatilah dan kuatkanlah mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, serta berilah mereka rezeki dan kesejahteraan dalam hidup mereka dari hari ke hari. Dan juga bagi almarhumah Ibu Yasin Lakaseh, kiranya Engkau menerima dia dalam kerajaan-Mu yang kudus. Sehingga oleh berkat dan pertolongan-Mu ya Bapa, mereka semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tangan-Ku dan dengan pengantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, Bapa, almarhumah ibu saya, kakak dan adik, serta seluruh anggota keluarga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan bersama. Yang berikut berkat Imam Baru kepada keluarga besar Falo dan Kaseh. Ya Tuhan, pandanglah keluarga besar Falo Kaseh serta panitia perayaan subuh ini yang kini berada di hadapanku dengan caranya masing-masing telah mendukungku dalam menapaki panggilan suci ini. Untuk jasa dan kebaikan mereka ya Tuhan, saya berdoa semoga mereka kewangi berani, rahmat hidup berlimpah, dan kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Jadikanlah mereka membawa sukacita dan kedamaian dalam masyarakat, lebih khusus dalam keluarga mereka. Maka dari itu ya Bapak, semoga oleh peletakan tanganku dan dengan pengantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan dinyawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya berkat Imam Baru untuk para pendidik dan para penjasa. Kini berdiri di hadapanku para pendidik dan penjasa, pandanglah mereka dengan kasih dan kemurahan, karena kehadiran mereka telah menjadi bagiku kekuatan dan harapan untuk menempuh jalan panggilanku mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Jadilah rahmat-Mu atas mereka semua beserta anak-anak mereka, sehingga mereka pun selalu berbahagia dalam hidup dan karya mereka. Semoga mereka tetap dikaruniai kesehatan jiwa dan badan, serta tetap setia menjadi saksi cintamu bagi umatmu dimanapun mereka berada. Dan semoga peletakan tanganku dengan doa Bunda Maria serta segenap para kudus di surga, hamba-hambamu ini diberkati dengan segala berkat surgawi dan di dunia dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.